and Masuk hal yang sangat seru di sini yang mungkin Anda nggak setuju dengan saya, nggak apa-apa, karena ini masih dalam ranah tafsir. Anda boleh nggak setuju kalau Anda memiliki argumentasi yang kuat. Kita boleh memperdebatkan itu kalau Anda memiliki argumentasi yang kuat. Sabda keempat saya di sini memberikan sabda yang keempat ini adalah suatu ucapan pengharapan. Kalau biasanya ditafsir-tafsir dalam teologi barat karena kekristenan di Indonesia ini mayoritas semuanya itu merupakan penginjilan dari misionaris-misionaris barat sehingga ketika mengartikan makna Eli Eli lama kami, itu diartikan sebagai ucapan sengsara Yesus Kristus. Tetapi di sini saya memberikan satu hal yang berbeda kepada Anda bahwa sabda keempat ini adalah ucapan pengharapan. Bagaimana ini merupakan suatu ucapan pengharapan? Bukankah Tuhan sedang berteriak? Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hampir mayoritas kekristenan di Indonesia mengatakan ini adalah tangisan dari Yesus Kristus. Seolah-olah Yesus takut, seolah-olah Yesus gentar, ogah mati. Bukankah Yesus adalah sosok yang bersedia untuk mati? Tetapi kenapa kok ucapan Eli-Eli lama tani bahkan diseluruhkan oleh polemikus muslim sebagai alamu ogah mate, itu teriak-teriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, artinya Yesus nggak bersedia untuk mati. Dia teriak-teriak. Nah, ini yang diucapkan oleh polemikus-polemikus muslim dan kita mengatakan bahwa itu adalah memang ucapan penderitaan dari Yesus. Apakah ini ucapan penderitaan atau ini adalah ucapan pengharapan? Maka untuk memahami ucapan Yesus Eli, Eli, Lama, Sabatani, kita harus memahami dari mana ucapan itu dikutip. Ternyata ucapan ini dikutip dari Mazmur Pasal 22. Nyanyian rusa betina di kala fajar. Eli, Eli, Lama, Sabatani. Nah, jadi coba Anda pikirkan, kenapa Masmur pasal 22 ini diberi judul oleh Raja Daud, Rusa Betina di Kala Fajar. Coba Anda buka dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia, ngasih judulnya itu apa? Nyanyian Rusa di Kala Fajar. Tetapi di sini saya memberikan satu pemahaman yang lebih dalam lagi, yaitu nyanyian rusa betina di kala fajar. Kenapa ada kata betina? Pemahaman betina di sini itu penting sekali. Nyanyian rusa betina di kala fajar. Ini hampir tidak dibaca oleh pendeta manapun yang mendasarkan pemahamannya dari teologi Barat maka penting bagi kita untuk membaca ayat ini dalam konteks keyahudian Yesus Kristus. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ini maksudnya jam 3 sore ya. Suara nyaringnya itu apa? Eli, Eli, lama tani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menurut Penafsiran dari Martin Luther, karena kebanyakan gereja-gereja di Indonesia, juga pendeta-pendeta di Indonesia, juga STT-STT di seluruh Indonesia, semuanya menyerap pengajaran-pengajaran dari teologi Barat, sehingga apa yang dipahami oleh Martin Luther ini juga yang dipahami dalam teologi-teologi yang berkembang di Indonesia ini. God, forsaken of God, who can understand that? kata si Martin Luther. Jadi tokoh reformasi Martin Luther, teolog dari Eropa abad 16, perhatikan dia teolog Eropa. Dia bukan orang Yahudi, dia orang bule, dia orang Jerman. Jadi di sini ia dibikin pusing tujuh keliling oleh ayat ini. God forsaken of God. Tuhan meninggalkan Tuhan. Bukankah Yesus itu Tuhan? Bagaimana Tuhan meninggalkan Tuhan? Who can understand that? Kata si Martin Luther, "Luther mempelajari ayat tersebut untuk waktu yang sangat lama. Ia berkutat pada ayat-ayat itu tanpa makan, tetapi dengan doa yang mendalam sampai akhirnya dia bangkit dari mejanya. Dia berseru, 'Tuhan, meninggalkan Tuhan!'" Siapa yang dapat mengerti itu Luther memikirkan ayat-ayat itu dari pemahamannya sendiri dari mindset orang barat dari pandangan ala Eropanya tanpa dia mau menggali makna lebih dalam dalam wawasan Ibraninya. Nah, biasa orang-orang Kristen hari ini pun juga membaca Alkitab dalam terjemahan cukup tetapi dalam hal ini enggak cukup. Kita harus menggali wawasan Ibrani dari mana dahulu Tuhan itu Yesus tinggal. Tuhan Yesus bukan orang Eropa. Tuhan Yesus bukan berasal dari Jerman. Tuhan Yesus berasal dari Tanah Suci Israel. Maka kalau kita membaca Mazmur Pasal 22, yang syarat akan muatan sejarah dan antropologi budaya Yahudi Mari kita membacanya dengan mindset orang Ibrani. Nah, demikian juga pandangan-pandangan teolog-teolog Eropa yang lain pada buku *The Four Gospel*, yang ditulis oleh John Wesley. Dia menuliskan demikian: Demikianlah ia segera mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah dan perasaan yang paling menyedihkan tentang melepaskan kekuatan kegelapan padanya menarik kehadirannya yang artinya bapa betul-betul memalingkan mukanya yang nyaman dan mengisi jiwanya dengan rasa murka. Nah, dianggap di sini Tuhan murka yang mengerikan karena dosa-dosa yang ditanggungnya ini. Jadi orang barat itu selalu memandang ketika manusia itu berdosa Tuhan murka. Coba cari kata murka di kejadian pasal 3 kalau ada. Enggak ada. Tuhan justru menangis, "Adam, di mana kamu?" Enggak ada kata murka, tetapi semua teolog barat memandang Tuhan murka. Nah. Jadi makanya seolah-olah Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan yang haus darah. Harus dipuaskan dengan darah. Nah, ini pemahaman orang Barat. Tapi, kalau pemahaman dari teologi Timur, kenapa harus ada darah? Darah itu sebagai karaf, sebagai harga mendekat, jadi bukan untuk memuaskan murkanya Tuhan. Emangnya, Dracula, kemarahannya harus dipuaskan oleh darah. Jadi, teologi Dracula itu dikembangkan oleh teolog-teolog Barat ini, Tuhan yang murka harus dibayar dengan darah. Dan ini berlaku pada pemikiran hampir seluruh teolog barat yang kemudian diturunkan kepada teologi-teologi yang dipelajari di STT STT mayoritas di Indonesia ini. Nah, jadi senada pula misalnya dari buku Stephen Tong di sini karena Stephen Tong adalah dari gereja reformasi dari John Calvin ini pun juga memahami ayat ini dalam mindset teologi Eropa. Jadi bukan teologi timur. Stephen Tong di sini mengatakan, manusia tidak akan mengerti 100% kalimat keempat ini kecuali orang itu mempunyai pengalaman di neraka. Yang artinya kegusaran dari Martin Luther tadi nggak akan terjawab sampai dia mati karena nggak ada orang yang pernah ke neraka dan kemudian kesaksian. Nah jadi butuh ke neraka dulu untuk memahami ucapan keempat ini atau sabda keempat ini. Benar nggak sih pemikiran-pemikiran dari teologi Barat ini? Benarkah seperti itu? Bahwa ucapan Tuhan tidak akan dipahami manusia sampai nanti manusia itu mati. Benarkah? Kalau memang perkataan Tuhan ini sulit, berarti dia bukan Tuhan yang Maha kasih karena membiarkan manusia itu enigma sampai mati, sampai nanti dia lihat sendiri model neraka itu kayak apa. Enggak begitu menurut pemahaman dari teologi dalam konteks keyahudian. Maka kita perlu Jewish insights into the scripture. Bagaimana memahami nyanyian rusa betina di kala fajar. Masmur 22 ayat 1. Eli, Eli, lama sabatani. Penting bahwa ketiga ucapan pertama itu diucapkan pada saat terang benderang sebelum ada kegelapan. Jadi ucapan yang keempat ini menimbulkan kengerian, seolah-olah kengerian. Jadi ketika suasana gelap, seolah-olah kengerian, Tuhan Yesus itu mengucapkan Eli Eli lama sabaktani. Dan mari kita memahaminya bersama dalam Jewish insights into scripture. Bahwa ada kegelapan menyelumiti seluruh bumi. Kenapa Tuhan sengaja memberikan satu visual yang demikian? Ini betul-betul untuk memenuhi dari nubuat yang ditulis dalam Mazmur pasal 22 tadi. Bahwa sebenarnya pada jam ke-9 ini atau jam 3 sore untuk jam internasional mestinya belum gelap, tapi saat itu dibuat gelap oleh Tuhan, secara visual dibuat gelap. Kenapa? Karena ini untuk menggenapi dari apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 tadi. Ini sudah kita baca dan mari kita memahami bagaimana Ucapan Eli Eli Lama Sabaktani yang ditulis dalam Matius 27 ayat 46 ini ditulis dalam Peshita Aramaik. Dalam bahasa Peshita Aramaik, dalam bahasa Aramaiknya itu kayak gimana sih? fe amar ila ila lemana sebaktani. Nah kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu Eli Eli lama sebaktani. Eli Eli kenapa engkau meninggalkan aku? Ila ila lemana sebaktani. Nah bagaimana memahami ini yang oleh Martin Luther maupun oleh John Wesley maupun oleh Stephen Tong dianggap tidak akan bisa dipahami manusia kecuali nanti dia mati masuk neraka ngelihat kengeriannya. Benarkah demikian? Benarkah ini hanya dipahami kalau nanti orang itu masuk ke neraka? Tidak. Kita harus melihat, mundur sedikit dari apa yang terjadi di Taman Getsemani. Apa yang ada di Taman Getsemani itu? Nah, biasanya orang memandang bahwa Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Tetapi ada juga pemahaman yang lain bahwa di Taman Getsemani di situ di situ ada gua yang di mana di gua di situ itu bisa dijadikan sebagai tempat pertemuan. Nah, betul-betul di situ ada gua. Nanti kalau Anda ke Israel, di taman itu nanti ada Gua Getsemani dan ini merupakan tempat di mana Yesus itu berdoa dan murid-muridnya itu sedang tidur. Dan di Getsemani itu ada gaya bahasa khas orang Semit, khas orang Yahudi. Bahwa kalau orang Yahudi bicara satu kali, itu artinya biasa. Kalau bicara dua kali, itu artinya very. Kalau bicara tiga kali, artinya itu extremely. Extremely apa yang dilakukan oleh Tuhan di Getsemani. Nah, kalau mengucapkan tiga kali itu namanya hasaka. Apa itu hasaka? Hasaka itu adalah acquisition by right of position. Kalau dia sudah ngucapin tiga kali, itu artinya dia benar-benar komit -benar seperti itu. Jadi, kalau di sini, di Indonesia ini ada orang talak satu, itu masih bisa rujuk talak dua, masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah talak tiga perceraian talak tiga itu artinya nggak boleh rujuk karena itu sudah merupakan hasaka Arab Ibrani itu adalah sama-sama dari rumpun semit maka takaran mengenai hasaka ini juga ada di Alkitab kita bahwa Yesus mengucapkan kalimat yang tiga kali di Taman Getsemani. Yesus Kristus menyatakan kerelaannya untuk meminum cawan penderitaan. Bahkan tiga kali Berarti di sini Yesus siap mati karena dia mengucapkannya tiga kali. Dan kalau Anda membaca dalam Yesaya 6 ayat 3, ada ungkapan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa? Kekudusan Tuhan harus diucapkan tiga kali. Karena kudusnya Tuhan bukan kudus biasa. Tuhan itu extremely kudus. Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang extremely di gets money. Kita baca ya. Matius 26 ayat 39, 42, dan 44. Maka ia maju sedikit. Dan berdoa katanya, Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti itu yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Artinya di sini, Tuhan Yesus bersiap untuk menelan cawan pahit tadi. Yaitu penderitaan sampai nanti mati di kayu salib. Pertama, Tuhan Yesus mengucapkan ini. Kemudian diulang ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya jadilah gendangmu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengucapkan kerelaannya untuk meminum cawan pahit penderitaan dua kali. Nah, ayat keempat. Ya, Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, jelas di sini ada hasaka. Nah, ini enggak dibaca oleh teologi barat karena mereka bukan bukan orang Yahudi. Orang Yahudi akan tahu, kalau ini diucapkan tiga kali, jangan kendaku, tapi kendakmu. Aku siap meminum cawan penderitaan itu. Berarti di sini Yesus secara ekstrimly, hasaka, siap untuk mati. Jadi di sini memang Tuhan Yesus itu ada ketakutan di Getsemani itu sehingga Tuhan itu perlu dikuatkan dia berpeluh darah itu dan kehadiran sang malaikat ini memberikan kekuatan. Nah, itulah sebabnya ditulis dalam Ibrani 5 ayat 7 dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan dan ratap tangis keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia ada kegentaran sebelum siksa salib itu. Tetapi Anda harus ingat bahwa Yesus Kristus telah mengucapkan kerelaannya untuk mati bukan sekali, bukan dua kali, tetapi tiga kali. Nah, untuk waktu yang singkat ini, Yesus sangat lemah, maka Dia perlu untuk dikuatkan dengan kehadiran seorang malaikat. Yang artinya, di sini kekuatan dari malaikat itu memberikan semangat kembali Yesus untuk melakukan siksa salib dengan rela. Maka, penting bagi kita membaca Alkitab dalam mindset orang Yahudi yang harus membaca Alkitab secara pesat, secara harfiah dahulu baru kemudian menerjemahkannya. Teologi Barat untuk kasus ini tidak melihat pesatnya di sini. Tidak membaca kenapa Yesus harus mengucapkan kata-kata itu tiga kali. Bahwa kata-kata tiga kali itu diucapkan oleh Yesus sebagai konfirmasi. Bahwa dia secara ekstrim siap untuk mati. Nah, maka sekarang kita kembali pada ke Mazmur 22 ayat 1 yang ditulis oleh Raja Daud demikian Lamnatseah al-aylet hasyahar mismor le David kepada pemimpin biduan untuk lagu ayelet hasyahar apa sih artinya ayelet hasyahar Ayelet hasyakat itu artinya rusa betina di kala fajar. Nah, ini dituliskan dengan background yang dimana Raja Daud itu sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, yaitu Absalom, yang dimana pada saat itu Raja Daud tidak mau melawan balik. Dia memilih untuk menyingkir di dalam kesesakannya itu. Saat itu dia melihat ada ayelet Ayat ini apa? Rusa betina. Rusa betina di kala fajar. Fajar itu adalah kegelapan menuju kepada terang. Maka bukan kebetulan pada sabda keempat ini ada visual yang dimana di Golgota disitu situ ada kegelapan menyelimuti Golgota itu. Untuk apa? Sebagai penanda bahwa waktu itu adalah penggenap dari Mazmur 22 ayat 1 ini. Nah, kenapa rusa betina? Bukankah penulisnya adalah Daud yang laki-laki? Maka Ayelet di sini memiliki satu arti yang sangat luar biasa. Dan ini kita hanya dapat mengetahuinya dalam konteks budayanya orang Yahudi. Nah, ini menarik sekali. Kata rusa betina, dan ini adalah Ayelet Hasyakar, Rusa Betina di Kailah Fajar Masmur 22 Kalau orang Kristen baca Masmur 22 Itu adalah suatu pasal yang horor Kenapa pasal yang horor? Iya karena ada Eli-Eli Lama sabakani. Tetapi bagi orang Israel Ini menarik sekali Bahwa Ayelet Hasakhar Masmur 22 Adalah nama dari suatu kibbutz. Apa itu kibbutz? Kibuts itu adalah Pemukiman Yahudi pemukiman Yahudi dinamai Ayelet Hasakhar yang ada isinya Eli Eli Lama Sabaktani. Loh kok bisa sih nama suatu pemukiman dikasih nama horor? Nah, kalau orang Kristen nganggap Ayelet Hasakhar ini horor, tapi orang Yahudi nggak nganggap ini suatu horor, tetapi suatu pengharapan. Karena dalam mindsetnya orang Yahudi, Mazmur pasal 22 itu adalah masmur tentang harapan kehidupan. Maka Ayelet Hashakar dinamakan bagi sebuah kibuts, yaitu pemukiman Yahudi. Misalnya, kalau di Jakarta ada namanya pemukiman Bumi Serpong Damai, ada damainya. Kriya Harapan Sentosa, nah, namanya kan selalu bagus-bagus. Berarti, kalau nama pemukiman Ayelet Hasakar berarti nama Ayelet Hasakhar ini adalah nama yang bagus. Jadi Mazmur pasal 22 bukan horor. Kalau orang Kristen nganggap horor berarti ini adalah salah pengertian dari keyahudanya Yesus. Ayelet Hasakhar menurut budayanya orang Yahudi itu merujuk kepada Ratu Esther. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum tiga hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Nah, menurut budayanya orang Yahudi, untuk Esther 4 ayat 16 ini, Esther ada di dalam suatu kekalutan yang dimana dia ada di dalam kesesakan karena Haman sedang mengajukan suatu genosida bagi orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan itu. Tapi Ratu Esther waktu itu jangan sampai ini terjadi. Maka dia meminta kepada semua orang Yahudi untuk melakukan puasa tiga hari tiga malam. Dan pada puasanya itu Esther berdoa mengutip Mazmur pasal 22 ini Eli, Eli, lama sabaktani. Nah, jadi di sini dalam Esther 4 ayat 17 ini, menurut penafsiran dari Rashi, bahwa ungkapan ini diucapkan pada saat Pasca. Nah, pada tanggal 14 bulan Nisan. Nah, pada tanggal 14 bulan Nisan ini, Esther yang ketakutan orang Yahudi itu akan mengalami genosida, dia mengucapkan Mazmur pasal 22 ayat 1 ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia berpuasa, dia menghadap kepada raja dan kemudian raja mendapat perkenan dari penampilan dari Esther ini, rajanya lupa kalau dia itu punya permaisuri yang cantik jelita dan dia lupa mengunjungi si Ratu Esther ini. Dan kemudian dia dibuat jatuh cinta oleh kecantikan Ratu Esther ini. Kemudian rajanya itu mengajukan kepada Esther untuk dia dapat memberikan apa saja yang diminta oleh Esther. Nah, di situ Esther minta kepada raja yang sudah jatuh cinta kepadanya itu untuk menggagalkan rencana jahat dari Haman. Nah, puasa Esther tiga hari tiga malam itu membuahkan suatu mujizat kehidupan. Bahwa tiga hari tiga malam setelah puasa Esther itu ada mujizat kehidupan yang dimana orang Yahudi yang sedianya akan digenosida itu digagalkan oleh gara-gara raja yang telah jatuh cinta kepada Esther ini. Jadi Ayelet Hashachar yang merujuk kepada Esther ini, kemudian nama Ayelet itu dipandang baik, makanya ada seorang yang bernama Ayelet Syahad. ini adalah menteri kehakiman Israel pada zaman rezimnya Benjamin Netanyahu dahulu. Nah, ini juga dinamai dari latar belakang Mazmur pasal 22. Jadi Mazmur pasal 22 yang ada isinya Eli Eli lama sabaktani itu bukan mazmur yang horor, tetapi mazmur yang penuh harapan. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2 di sini. Nyanyian rusa, saya tambah betina, karena memang ayelet itu merujuk kepada rusa betina. Rusa betina di fajar. Ini diucapkan oleh Esther pada saat pembuangan di Babel. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Karena bangsaku akan punah oleh karena rencana jahat Haman. Dan apa yang terjadi karena puasanya itu? terjadi suatu musisat kehidupan. Nah, Esther mendapat perkenan dari Raja Ahasweros. dan dia dapat meminta kepada Raja untuk membatalkan rencana jahat Haman itu. Kenapa? Ayelet hasahar. Ayelet adalah rusa. Rusa bahasa Inggrisnya itu apa sih? Rusa itu bahasa Inggrisnya kan dir. Nah, kata dir binatang rusa dalam mindset Ibrani itu adalah artinya kekasih. Jadi Esther di sini menjadi kekasih dari raja itu sehingga sang raja melakukan apa saja yang diminta oleh Esther. Jadi kalau ada bahasa Inggris dear, dear, nah itu sebenarnya mengambil dari istilah dari Alkitab. Karena seorang kekasih yang dicintai, yang cantik itu adalah ayelet, dear. Nah, seperti yang juga ditulis dalam Kidung Agung 2 ayat 7 ini, kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina. Kenapa rusa-rusa betina? Demi kekasih, kekasih. Jadi, di sini rusa betina itu ditujukan kepada seorang perempuan yang cantik. Pada konteks ini ditujukan kepada Ester yang cantik itu. Rusa yang manis, Ayelet. Nah, rusa yang manis. Si Esther yang cantik itu membuat raja jatuh cinta. Sehingga Esther dengan puasanya itu menimbulkan suatu musisat kehidupan yang dimana kelangsungan bangsa Israel dapat diteruskan. Nah, Jadi inilah perbedaan dari teologi barat dan teologi timur. Yang dimana kalau kita membaca dalam penafsiran-penafsiran kitab Esther itu dianggap bukan kitab yang seharusnya ada di kanon. Karena PB sama sekali tidak mengacu merujuk pada kitab ini. Padahal sesungguhnya kitab Esther sangat merujuk kepada perjanjian baru, yaitu pada masa-masa Paskah karena Paskah itu berurusan dengan puasanya Esther sebelumnya yaitu pada masa pembuangan. Jadi Ayelet Hashakha nyanyian rusa di kala fajar ini dipandang oleh orang-orang Yahudi dan itu ditulis dalam buku tradisi orang Yahudi dalam Yoma 29a bahwa Ayelet Hashakhar merujuk kepada Ratu Esther. Tiga hari setelah puasa, tiga hari tiga malam akan ada musisat kehidupan. Dan kemudian Ta'anit Esther ini tiga hari tiga malam dilaksanakan pada tanggal 14 Nisan sampai 17 Nisan. Dan Esther di situ menjadi ibu bangsa yang membuat kelangsungan kehidupan bagi orang-orang Yahudi. Nah itu perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru ada seorang ibu yang memberikan kehidupan bagi kita semua yaitu Bunda Maria. Nah, karena Mazmur pasal 22 ini kemudian secara tradisi seperti yang ditulis dalam Joma 29A tadi sebagai suatu mazmur yang diucapkan oleh para ibu ketika ibu-ibu ini mengalami kesesakan. Nah, jadi Mazmur pasal 22 dipercaya dalam tradisi orang Yahudi sebagai Mazmur bagi para ibu. Nah, jadi sekarang Anda bisa memahami kenapa Tuhan Yesus mengutip Mazmur pasal 22 ayat 1 ini. Eli, Eli, lama sabaktani. Dalam ucapan ketiga tadi, kita sudah mempelajari bahwa ibu ini anakmu. Dan kemudian si Yohanes menerima ibu ini sebagai ibunya sendiri. Nah, yang artinya ibunya Yesus yaitu Maria ada di kayu salib pada saat Yesus itu disalib. Anda bisa bayangkan perasaan seorang ibu. Yesus Kristus sudah tiga kali mengatakan bahwa dia sudah siap untuk mati. Dan dia mengatakan, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dia ulangi sebanyak tiga kali. Yang artinya di sini, Yesus siap mati, seharusnya dia tidak takut mati. Maka kalau diartikan, Eli-Eli lama sabak tani itu diartikan sebagai ketakutan Yesus, ini nggak masuk akal. Karena ini akan bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Dia telah melakukan hasakah. Tiga kali, extremely, siap untuk mati. Maka eli eli lama sabaktani itu bukan teriakan untuk diri Yesus tetapi suatu ungkapan yang Yesus berikan kepada ibunya. Jadi bisa Anda bayangkan Yesus sedang berdarah-darah. Di mana seorang ibu yang tega melihat anaknya sedang berdarah-darah, Anda bisa membayangkan si ibu Maria ini pastilah dia teriak-teriak histeris menangis pilu, melihat anaknya disiksa berdarah-darah. Maka Tuhan Yesus harus menenangkan kembali tangisan dari ibunya ini. Ibu, bukankah ada satu kisah yang dimana pada saat Esther dahulu ketika dia mengalami kesesakan, dia mengutip Mazmur pasal 22. Eli, Eli, lama sabaktani. Dan setelah tiga hari dan tiga malam, apa yang terjadi? Ada mujizat kehidupan. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. tani. Ini seolah-olah Yesus mengatakan kepada Maria, Hei, marilah, nyanyikanlah sidur. Eli, Eli, lama sabak tani. Nanti tiga hari tiga malam setelah ini akan ada musisat kehidupan seperti yang pernah dialami oleh Esther. Karena memang sedianya Mazmur Pasal 22 ini adalah sidur bagi para ibu-ibu ketika mereka ada di dalam kesesakan. Berharap akan adanya musisat. Nah, musisat akan terjadi persis seperti yang terjadi pada zamannya Esther. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus di kayu salib itu seperti seorang Song leader. Lupa ya, kalian? Yuk, kita nyanyi "Eli, Eli, Lama sabakan. Maka engkau akan mendapatkan mukjizat kehidupan. Itulah sebabnya Sabda yang keempat ini saya katakan sebagai Sabda Pengharapan, bukan Sabda Kesengsaraan, karena sengsara Yesus sudah. Tuhan Yesus terima secara hati yang terbuka. Secara tiga kali dia tidak takut untuk menghadapi kematian ini. Maka Eli Eli lama sebetani adalah pengharapan bagi Maria ibunya. Dalam tiga hari tiga malam ia akan melihat musisat kehidupan. Jadi tentu saja ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dipahami oleh Martin Luther tadi, apa yang dipahami oleh John Wesley, dan sekaligus apa yang dipahami oleh tokoh gereja reformasi di Indonesia, yaitu Stephen Tong tadi. Nah, saya akhiri sampai di sini, dan kita akan teruskan pada tanya-jawab. Luar biasa Tuhan berikan hikmat ya pada malam hari ini untuk kepada kita supaya kita mengerti apa yang disampaikan oleh Firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan Pak Novri. Uh, langsung saja Bu Rita ini tentang darah-darah ya. Uh, yeah. Tadi apakah agama-agama uh, yang di luar Kristen atau Israel itu uh, yang ada pengorbanan darah seperti misalnya di Meksiko ada Inka itu? Apakah itu mereka mencontoh ibadahnya orang Israel? Sekian terima kasih. Oke, okay. ya bisa saja hal itu terjadi. Jadi kalau ada Mesias yang asli, ada Mesias palsu, ada pengorbanan yang asli dengan darah, ada pengorbanan tiurannya juga bisa. Jadi karena memang pengorbanan darah itu sedianya sudah didemonstrasikan Allah sejak di Taman Eden, kemudian diturunkan oleh Adam kepada Habel, mempersembahkan korban dengan darah. Pada zaman Nuh juga mempersembahkan korban dengan darah. Kalau kemudian nanti pada agama-agama Babel dan agama-agama di karena apa kanaan pun mempersembahkan korban dengan darah, ini bisa meniru dari apa yang terjadi sebelumnya hal ini bisa saja terjadi hanya saja diserahkannya kepada siapa. Nah ini alamatnya yang salah itu nggak sama dengan apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur Israel sebelumnya, Pak Nofri. Selamat malam, Ibu. Saya sebenarnya sudah pernah mendengar khotbah tentang Eli-Eli lama sabatani. Saya lihat dari saya suka hampir tiap malam saya lihat videonya Ibu satu-satu dan terima kasih. Bagi saya uh, pertanyaan yang mengganggu saya justru ketika Ibu mengatakan tentang Martin Luther Stephen Tong saya bersyukur bahwa saya hidup di zaman Ibu Rita ketika menjelaskannya ini. Jadi saya ngerti tentang sesuatu yang benar bagaimana seharusnya orang Yahudi memandang menurut adat Yahudi, menurut apa yang mereka pelajari dan dengar tiap hari. Tapi permasalahannya adalah bagaimana orang-orang yang punya salah pengertian dan mereka sudah mati dengan pengertian Oke. yang salah. Atau iya. kemudian yang yang kedua adalah kalau memang segitu hebatnya tulisan-tulisan Yahudi itu sedemikian sampai membawa pada kode-kode untuk satu keselamatan yang seharusnya mereka terima Kenapa sampai sekarang bangsa ini tetap menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias okay. itu aja, Bu. Yeah. apa yang terjadi pada orang Israel adalah sama persis yang terjadi pada zamannya Tuhan Yesus okay. jadi pada zaman Tuhan Yesus dahulu ada orang Yahudi sebagian yang percaya ada sebagian Yahudi yang tidak percaya Nah orang-orang Yahudi yang percaya masuk ke dalam kelompok 12, kelompok 70 dan bahkan menjadi para pengikut dari para rasul pada pada saat Pentakosta Rasul Petrus dapat menobatkan 3000 orang. Nah, yang artinya memang ada kelompok-kelompok yang tidak percaya. Baik hari ini pun juga begitu. Ada sebagian orang Yahudi yang tidak percaya, tapi ada juga yang percaya. Nah, ini juga nggak kita nggak boleh kita globalkan bahwa semua orang Yahudi nggak percaya karena misalnya di Israel Bible Center ada Profesor Eli Sorkin Eisenberg dia adalah seorang Yahudi dan tetap beragama Yahudi tetapi dia seorang Jewish believer ya nah untuk pertanyaan yang pertama tadi bagaimana dengan orang yang salah tafsir masuk surga apa masuk neraka nih gitu kan nah jadi kita harus tahu bahwa keselamatan adalah dalam iman kepada Yesus Kristus salah tafsir itu nggak menyebabkan orang itu jadi nggak selamat nggak nah contohnya 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 adalah contoh yang nyata Tuhan itu nggak keras keras amat nggak kereng kereng amat sama orang kalau seandainya dia itu salah tafsir Misalnya ada satu peristiwa dan peristiwa ini adalah tentu saja menurut kacamata saya itu salah tafsir. Ketika Maria Magdalena mendapati kubur Yesus itu kosong. Dan kemudian dia menyapa dengan dia menyapa Yesus Kristus itu dengan apa? Rabuni. Nah. Panggilan Rabuni ini salah tafsir apa enggak sih? Padahal Yesus itu bangkit dari kematian. Loh. Tapi Maria Magdalena itu masih manggil dia Rabuni. Sekedar Rabi biasa. Nah kalau Tuhan itu marah. Hei emangnya aku ini cuma Rabi. Aku ini Tuhan. Nah, yang artinya di situ Maria Magdalena masih salah tafsir bahwa sebenarnya yang di depan dia itu adalah Tuhan bukan sekedar rabi. Nah, dalam hal ini salah tafsir itu tidak menghapus keselamatan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Di sini pemahamannya kan cuma salah tafsir. Yang dimana banyak dari, ya mungkin ya, sorry saya nggak, nggak, nggak mengatakan salah tafsir deh. Tafsir yang berbeda nanti. Orang dari gereja reformasi bisa marah-marah sama saya. Nanti saya dibikinin ini YouTube lagi katanya saya membenturkan kepercayaan setiap aliran enggak lah ya jadi di sini jadi penafsiran ketika Eli Eli lama Sabatani itu adalah ketakutan Yesus dan di sini saya memberikan satu pemahaman yang lain penafsiran yang lain bahwa Eli Eli lama Sabatani itu adalah ungkapan pengharapan di sini dua-duanya dalam ranah tafsir dalam pemahaman orang Yahudi itu ada yang namanya Shifim Panim Latora. Torah itu memiliki 70 wajah. Jadi seandainya ada perbedaan tafsir, itu nggak akan membuat orang itu jadi sesat. Nggak lah. Ya. Cuman beda tafsir. Alkitab itu memiliki 70 wajah. Jadi kalau ada perbedaan tafsir, ya bolehlah. Ya. Tuhan akan maklum. Nah, misalnya ini, saya seorang guru TK. Nah, murid saya itu hari ini gara-gara dia baru bisa menghitung, dia ngasih saya tebakan. Bu guru, berapa satu tambah satu? Saya jawab, dua. Gitu. Terus besoknya dia nanya lagi ke saya, Ibu guru, satu tambah satu berapa? Saya juga ketawa, dua. Nah, ini untuk menunjukkan orang-orang Kristen hari ini. Tahu dikit aja, dia pikir tahu semuanya, ngasih tebakan ke gurunya gitu kan. Nah, sama juga orang-orang Kristen hari ini. Terhadap perbedaan tafsir dan ketika orang itu fanatik terhadap tafsirnya masing-masing, itu seperti anak TK tadi yang ngasih tebakan ke gurunya. Bu guru, satu tambah satu berapa? Dua. Besok ditanyain lagi. Besok ditanyain lagi. Gitu. Pak Barka. Pak Prof Agus, selamat malam. Selamat malam, Bu Rita. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Kasakah, Burita? Apakah betul, apakah tempat penggunaan ini kasakah? Siap maksudnya aku? Iya, siap. <laughs> siap ya, menjawab juga. Iya, baik. ya saya bertanya dengan mengkaitkan apa itu Injil Sinoptik, ketiga -tiga tiganya ya, Matius, mm. Markus, dan Lukas. Mm -mm yang menarik untuk menanggapi pandangan ibu soal pemahaman eloi eloi oh, sebagtani itu sebagai apa itu mukjizat yang menuju pada pengharapan mm -hmm. itu Lukas saya kira dalam Lukas itu antara lain disebutkan demikian ya jadi ada unsur takutnya juga yesus sebenarnya kalau menurut Lukas Dia okay. ya, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa Iya. Loh Lohnya menjadi seperti titik darah yang Betul. bertetesan ke tanah. Kan itu juga ketakutan juga, bukan semata-mata pengharapan menurut Ibu Rita. Terima kasih, Ibu. Oke. Okay. Nah, kapan Tuhan Yesus takut? Di Getsemani. Kapan Tuhan Yesus berpeluh darah? Di Getsemani. Dan saat itu ada malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Yang artinya di dalam doanya, di dalam keluhannya ada kekuatan dari seorang malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus dalam keadaan kemanusiaannya itu. Yang artinya disitulah Yesus Kristus melaksanakan hasakahnya. Jangan gendakku yang jadi tetapi gendakmu. Yang artinya pada saat mengalami siksa salib itulah di mana Yesus itu betul-betul siap untuk mati. Yesus takut. Takutnya di mana? Takutnya di Taman Getsemani, bukan pada saat di Golgota. Pada saat di Golgota, dia sudah membayar hasakahnya itu dan dia mengucapkan eli eli lama sabaktani bukan untuk dirinya sendiri tetapi kepada ibu yang ada di depannya. Ibu nanti tiga hari tiga malam seperti Esther seperti tradisi kita nah ya, tradisinya orang Yahudi ditulis dalam Yoma 29a bahwa dalam tiga hari tiga malam ada musisat kehidupan setelah Esther melakukan puasanya tiga hari tiga malam itu Profesor Agus Asakah memahami Hasakah memahami Haleluya <laughs> Terima kasih Prof. Sama -sama ya. kita. Izin bertanya, Bu Rita, setiap dalam kesulitan dan kesedihan, terutama di masa COVID di komunitas, saya sering berdoa Rosario, hmm. dan saya akhiri dengan mengucap "Eli, Eli, lama sahabat Tani Dengan sepengetahuan saya, dalam ini tradisi doa saat dalam kesusahan dan berharap keajaiban. Apakah yang saya lakukan ini diperbolehkan? Silahkan, Ibu Rita Wahyu, sangat boleh ya jadi anda mengimani seperti apa yang dilakukan oleh Esther ketika dia melakukan doa puasa dalam kesesakannya dia mengungkapkan Eli Eli lama sahabat tani saat ini juga pada saat kita mengalami kesesakan bahkan mungkin ada di antara saudara kita ada kena COVID-19 ya seperti yang ditulis di chat di sini anda mengucapkan keluhan-keluhan Anda dengan mengutip dari Mazmur pasal 22 dengan harapan ada muzizat kehidupan sangat-sangat boleh. Pak Ade. Terima kasih Bu Rita sebelumnya saya uh, sering mengikuti Bu Rita tapi baru kali ini bertanya. Oke. Okay. Terima kasih. Saya sangat-sangat mengagumi Ibu buku-buku Ibu saya beli semua. Oh dan saya sudah Membaca Injil dan Salib dan mereka. ya, jadi dengan kata lain saya banyak dicerahkan dengan apa yang Ibu sudah paparkan melalui YouTube YouTube Ibu. Ya. Tapi ada satu hal yang saya mau tanya pada malam ini Bu mm -hmm. sehubungan dengan kematian Yesus Kristus, karena ini berhubungan dengan perkataan di Salib juga dalam mm -hmm. pengertian. Uh, kenapa Gereja-Gereja Ortodoks masih meng memahami dan mempercayai bahwa Yesus itu matinya hari Jumat gitu Bu. Oke. Okay. Eh, itu okay. yang itu yang agak sulit. Karena ibu yeah. Rita juga kan bagian dari dari itu tapi ibu Rita agak berbeda. Itu yang saya mau tanya malam Ibu. Yeah. Makasih banyak, Bu. Ketika gereja ortodok membaca hari persiapan Paraskevi, Paraskevi itu disamakan dengan hari Jumat. Tapi ini namanya juga, makanya saya menulis dalam Injil Salib itu mengenai hipotesis kematian hari Rabu. Saya tidak ingin berkonfrontasi dengan gereja ortodok maupun katolik Roma untuk menyalahkan mereka, tidak. Tetapi saya memberikan satu hipotesis bagaimana kalau seandainya paras itu tidak dibaca Jumat, tetapi dibaca sebagai hari persiapan. Hari persiapan untuk apa? Hari persiapan untuk Syabat Hagadol, yang dimana Syabat Hagadol ini tidak bermakna Sabtu, tetapi bermakna pada satu hari raya, yang dimana Sabat pada minggu itu ada dua Sabat. Yang pertama Sabatnya sebagai Sabat hari Paskah, yang kedua adalah Sabat Mingguan. Nah, saya tidak ingin berkonfrontasi, tetapi saya memberikan hipotesis dalam penulisan secara akademik, ya, dalam penelitian akademik. Hipotesis itu boleh salah. Hipotesis itu enggak boleh langsung diserukan sesat. Enggak. Saya pun tidak ingin menyalah-nyalakan dari apa yang dipahami oleh gereja tua, saudara-saudara kita, tetapi saya mengajukan hipotesis saja. Saya tahu ketika saya mengajukan hipotesis ini banyak YouTube yang juga nyerang saya nggak apa-apa namanya juga hipotesis emang nggak boleh hipotesis apa nah makanya kalau ada novum baru yang dimana saya mengajukan bagaimana kalau kata Yunani paraskevi itu diartikan secara hari persiapan tapi bukan hari Jumat nah saya mengajukan hitungan-hitungan yang mungkin nggak cocok buat sebagian orang, tapi ini tetap saya ajukan bagaimana kalau ini ada sebagai suatu novum baru atau novelty itu. Pak Jaya, jadi saya tidak mengajukan ini yang paling benar, tapi saya mengajukan sebatas hipotesis saja. Eh, maksud saya gini, Bu. Tapi kan jelas di sana Yesus itu kan sudah dikatakan membuatkan tiga hari, tapi kok kok nggak dipahami itu itu yang okay. paling yang ya, paling sulit. Nah, ya. makanya itu yang namanya tradisi. Nah, dalam Gereja Katolik Roma maupun Gereja Ortodok ada kepercayaan kepada Alkitab dan juga kepercayaan kepada tradisi gereja. Nah, apa yang digariskan oleh para pemimpin gereja masuk pada tradisi gereja. Jadi mereka mempercayai atau mengikuti dua ketentuan apa yang ditulis di Alkitab dan juga tradisi gereja. Dalam hal ini saya pun masih mengikuti tradisi gereja. Kalau ada Jumat Agung saya saya juga pergi ke gereja kok untuk menghormati tradisi gereja. Tetapi saya juga memberikan satu novum baru atau novelty yang dimana gimana kalau seandainya Paraskevi sebagai hari persiapan saja tapi bukan hari Jumat itu. Pak Jaya. Terima kasih, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi saya mau ini moderat aja, kanan kiri oke. Ya, yang penting percaya pada Yesus selamat. Lelus, terima kasih, terima kasih. Sama-sama. bu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Jaya Sianturi ya untuk tanggapannya dan juga pertanyaannya kepada Ibu Rita Wahyu. Ya, salam. Jalan. Maaf, lagi di jalan. Jadi saya mau bertanya sedikit tapi uh, soal kematian Tuhan Yesus ya. Mungkin aku pintanya ini sesuai dengan iman Tuhan nggak kalau aku jelasinnya kepada orang lain seperti ini gitu. Jadi sering kali tuh orang kan mengatakan meled, me, me, mengejek ya orang Kristen itu Tuhannya mati gitu loh. Jadi kok Tuhan kayaknya nggak berharga apa namanya nggak berdaya gitu kan terus aku jelasin kalau mati itu kan seperti terpisahnya hanya terpisahnya tubuh dan roh. Nah kalau bagi Tuhan itu sesuatu yang sangat uh, sangat mudah satu peristiwa yang yang nggak ada sulit-sulitnya gitu. Loh. Jadi uh, Tuhan itu Tuhan itu Tuhan itu gak bisa mati gitu Nah kematian yang di kita kita pahami itu saat ini itu adalah bahwa waktu eh, waktu Terpisahnya tubuh kita dengan roh kita itu kita manusia itu mati gitu loh. Gitu, kita kira-kira uh, tuh apa jawaban aku benar nggak? Kira-kira Bu Rita nangkep nggak? Terima kasih. Oke, seperti yang saya jelaskan pada awal tadi yang dimana kematian Kristus itu bukan kematian martir, kematian demi menegakkan kebenaran bukan, tetapi kematian Kristus adalah kematian korban yang dimana korban tadi itu adalah harga mendekat. Upah dosa adalah mati. Mati harus dibayar mati. Dan dosa itu adalah hutang. Yang hutangnya itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, bagi orang-orang muslim misalnya, mereka mengatakan bahwa Allah itu maha pengampun. Maka mestinya gampang saja toh kalau ada orang berdosa dia melakukan perbuatan baik, ya sudah diampuni. Tetapi di sini ada perbedaan. Yang dimana di dalam kekristenan kita, karena upah dosa adalah mati, maka harus ada harga seharga nyawa kematian itu tadi. Kalau saya boleh mengalegorikan, ya, ada saudara saya, seorang yang miskin, dia ingin memperbaiki kehidupannya. Kemudian dia hutang sama saya, hutang 10 juta untuk membangun suatu usaha. Kemudian dia bangun usaha kecil-kecilan, saya kasih utang 10 juta. Ternyata setelah satu tahun usahanya nggak berhasil, dua tahun usahanya juga nggak berhasil, tiga tahun usahanya juga nggak berhasil. Saya datengin dia, ternyata kehidupannya nggak lebih baik, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya waktu itu. Saya tahu saudara saya ini nggak bisa bayar utang 10 juta itu. Maka karena saya kasihan, maka kemudian saya ngomong sama saudara saya tadi, hutangmu sudah diampuni. Nah, ketika saya mengatakan hutangmu sudah diampuni, pada saat itu juga saya menghisap uang 10 juta, kerugian 10 juta itu menjadi kerugian saya, bukan? Nah, demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Dosamu sudah diampuni," dan dosa itu adalah upahnya mati, maka ketika Tuhan mengampuni dosa seseorang, maka konsekuensi kematian itu ditanggung oleh yang mengampuni itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dosa menjalar dari satu orang, yaitu Adam yang awal maka ada Adam yang akhir yang membereskan dosa itu. Maka keselamatan karena ada sang pembayar dosa itu. Maka kematian Kristus karena manusia tidak dapat membayarnya, kalau manusia yang bayarnya, maka manusia itu yang membayar kematian kekalnya. Tuhan nggak ingin manusia itu masuk kepada kematian kekal masuk neraka. Maka Konsekuensi kematian itu dibayar oleh Adam yang akhir, maka kematian Kristus itu adalah untuk membayar hutang dosa tadi. Nah, kalau dikatakan Tuhanmu kok mati ya, memang mati karena dia menjadi manusia, itulah yang namanya kenosis. Dalam waktu yang singkat, dia bahkan menjadi lebih rendah daripada malaikat. Contohnya, lebih rendahnya itu apa? Ketika Yesus takut dan gentar dia harus dihiburkan atau diberikan kekuatan oleh seorang malaikat di Taman Getsemani itu tadi, bukan? Yang artinya dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus bisa mati, Yesus bisa gentar, Yesus bisa takut. Tetapi kematian Kristus ini karena itu adalah sebagai pembayaran dosa dan Yesus Kristus tidak mati selamanya. Dia bangkit tiga hari kemudian. Jadi kematian Kristus tidak selama-lamanya mati. Semua pemimpin agama di dunia ini ada kuburannya. Cuman Yesus saja yang enggak ada kuburannya. Karena dia adalah sang hidup. Allah yang memberi kehidupan. Tetapi dia adalah Allah yang membayar utang dosa yang upahnya mati dengan kematiannya sendiri. Apakah ini sudah menjelaskan Ibu Kristiana? Ya, cukup. Oke. Okay, ya, terima cukup kasih. terima kasih, Bu Rita. Banyak sekali. Ya. Biasa malam Ibu Rita ini saya singkat aja mau tanyakan tadi. Tapi ini kelanjutan tadi yang masalah hutang itu loh, Bu. Hutang, ya oke. Okay. Hutang itu. Karena ada di Lukas itu kan saya baca di Lukas 12 tentang nilai zaman itu, Bu, ya. Tuhan Yesus kan bersabda berfirman, "Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana." Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas berarti ini ada orang yang masuk ke satu tempat terus dia itu akan uh, belum keluar dari sana sebelum itu membayar hutang sampai lunas Buya. Tapi ini saya nggak 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 bermaksud untuk mendebatkan masalah ada tidaknya api pencucian bukan. Tapi saya hanya me 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 menanyakan tentang apa ya hutangnya ini apa, Bu ya. Ah, definisi jadi, hutangnya itu mengenai api pencucian itu kalau ya. saya melihat itu masih dalam ranah tafsir saja ya tapi doktrin prime doktrin doktrin utamanya ya. yaitu iman kepada Yesus Kristus dan itu yang menyelamatkan dia kalaupun nanti ada api ke, api pencucian gara-gara ya. kenapa kok ada ide semacam itu nah Manusia itu bisa selamat karena Yesus yang mati di kayu salib. Tetapi setelah Dia diselamatkan dalam kehidupan sehari-harinya, Dia kan masih bisa berdosa, Dia masih bisa korupsi, Dia bisa masih lirik-lirik istri tetangga, Dia bisa apa saja gitu kan? Maka dalam kematiannya itu, meskipun Dia sudah diselamatkan, ada api pencucian. Ide itu baik-baik saja sih tetapi ide ini pun sebenarnya nggak nabrak dari iman kepada Yesus Kristus nggak masalah itu pak. Jadi itu ide itu memang masih debatable ya masih, ya, masih nabrak. Di boleh ya. dipercaya boleh nggak saya adalah penganut Sif impanim latora. Kalau orang tafsir silakan nggak usah pakai debat. <laughs> gitu. Ya bu ya bu. terima kasih. Oke okay. God bless menyelesaikan kelas ini saya berikan kesempatan sedikit kepada Ibu Rita Wayu untuk memberikan closing statement. Oke. Okay. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung pada kelas ini. Saya harapkan ini menjadi suatu pemahaman tambahan, suatu tambahan wawasan bukan untuk memperdebatkan dari doktrin-doktrin dari aliran-aliran tertentu yang sudah ada, tapi saya harapkan ini menjadi kekayaan bagi wawasan kita bahwa memahami Alkitab dalam mindset Ibrani. Sebagaimana Tuhan Yesus itu lahir sebagai seorang Yahudi, memahami konteks keyahudian Yesus Kristus itu sangat menarik sekali dan ini juga masih akan berlanjut pada Kamis nanti. Ada banyak sekali setidaknya ada satu sidur yang sangat menarik dikutip oleh Yesus. Jadi kalau hari ini Tuhan Yesus mengutip sidur Eli Eli lama sabaktani Ayelet hasyahar Nanti kita akan pada sesi yang kedua kita akan membahas bagaimana Tuhan Yesus itu mengutip suatu sidurnya orang Yahudi, suatu sidur yang dibacakan sebelum tidur. Bapak afkit ruhi. Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ini menarik juga. Kok Yesus ngutip sidurnya orang Yahudi? Berarti setidaknya ada dua sidur orang Yahudi dan ini menjadi suatu hal yang penting kita gali dalam konteks keyahudian Yesus Kristus. Jadi sampai ketemu Kamis nanti jam 7 malam untuk membahas Sabda Tuhan Yesus yang kelima sampai ketujuh. Terima kasih Hana.